Manchester United terlempar ke Liga Malam Jumat alias UEFA Europa League usai ditekuk RB Leipzig. Setan Merah yang punya nama besar dan berusia 142 tahun kalah 3-2 dari klub berusia 11 tahun. Laju klub asuhan Ole Gunnar itu pun harus berhenti di Liga Champions. Manchester United harus puas di posisi ketiga grup H dengan 9 poin. Adapun yang lolos ke fase 16 besar adalah PSG dan RB Leipzig. Apakah memang tempat yang pas bagi MU adalah Liga UEFA? Soalnya, sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, Setan Merah tidak lagi menggigit di Liga Champions. Fans dan pemain mungkin benci harus melihat klub turun kasta. Namun, saat ini ada yang membuat Ed Woodward dan pemilik klub lebih sakit kepala. Akibat terlempar, berarti United harus kehilangan bonus 8,5 juta euro atau 160 miliar rupiah. Setiap tim yang lolos berhak mendapatkan bonus itu di akhir musim nanti. Seandainya lolos perempat final, berhak mendapatkan 9,5 juta euro. Dan kalau sampai ke semifinal, berhak atas 11 juta euro. Jumlah itu bahkan lebih besar sekalipun United menjuarai Liga UEFA. Sebab jawara Liga Malam Jumat hanya mendapatkan 7,5 juta euro saja. Hal itu yang membuat Liga Champions sangat bergengsi sob. Meskipun terlempar, Pogba dan kawan-kawan tidak kena semprit para sponsor. Adidas tetap akan membayar 75 juta euro karena telah masuk Liga Champions. Kira-kira bakal angkat trofi di Liga Malam Jumat.